Lu menang panco, lu maco. Ya, itu adalah aturan bertahan hidup di tahun 2008. Haiya. Kalah, what? Dan duit kita minus, what? Sial, aku gak maco, coy. Ya, wajar aja sih, kekuatan kita nol semua, otot kita nol. Wait, kita gak punya otot kah? Anjay. Letoy kah? Dompetku letoy, minus 10, kocak. Ya, gimana kalau level 1? Menang kali ya? Masih menang bisa kali. Nah, level 1 guys, level 1 bisa. Kalau gitu kita bakal grinding level 1 aja guys. Yap, aku gak mau lawan yang lain. Yap, yang penting aku terlihat maco guys. Oke, oke lah, kita coba level 2. Mungkin level 2 bisa ya. Jangan pakai lah. Wah, dia melawan. Ini sulit guys. Oh my god. Oh, aku dapat $30. Wow, duit kita banyak. Oke, bentar, biar aku aktifkan auto clickerku. Kita coba langsung hajar yang level 6 kali ya, tapi pakai auto clicker, guys. Oke, aku udah aktifin auto clickernya. Oh, langsung kalah dong. Bahkan kita nggak dapat kesempatan. Oke, kelihatannya kita harus sedikit berolahraga di sini. Aku butuh lebih banyak strength. Ya justru ini aku pengen lebih banyak strength. Atau gimana cara dapat lebih banyak strength? Kalau misalnya pengen olahraga aja perlu strength. Oh, kita mulai dari barbel dulu ya. Bernyanyi. Oke, kita mulai dengan mengangkat setengah barbel ya guys ya. Gila, bahkan gak satu barbel coy, setengah anjir. Di diskon olahraganya. Nah, ini apaan lagi? Kenapa ada pasar malam di sini? Ah, dia jual tang. Oke, ini alat olahraga untuk mengencangkan genggaman tangan ya. Tapi siapa ya yang ku genggam? Aku punya satu di sini cuy. Yeah man, let's go. Tapi olahraganya di Roblox aja deh, malas di dunia nyata. Ya kalau begini maconya di Roblox doang ya guys ya. Di dunia nyatanya ntar melempem. Yang penting nomor satu di Roblox. Di sini kita juga bisa olahraga mengembangkan otot biceps kita guys. Kita mulai dari barbel yang paling kecil dulu kawan, yang ada di sini. Barbel Barbie anjir. Aku sudah berolahraga sangat keras guys. Heh, level 6 maju lu. Gua udah latihan pakai barbel Barbie. Lu gak liat nih otot gua? Sangat strong. Maju lu, gua gak takut. Padahal level 6 ini hanyalah kakek-kakek, tapi ototnya itu guys, bangke. Tua-tua kuat banget coy. Kita gak ada kesempatan apa? Gak ada. You know what? Kita mulai dengan level 2 dulu lah guys. Ayo, udah pakai auto clicker juga, jadi easy ya. Dan kita dapat duit lebih banyak lagi. Gunanya buat apa ya? Di sini ada toko sih. Kita coba cikidot dulu kali ya. Shopping. Gila, black market kali ini. Pasar gelap coy. Literally gelap. Cuman ada 4 torch. Oh, kita bisa beli otot dari itu semua guys. Masalahnya harga paling murahnya 100. Duitku belum sampai 100 coy. Kita perlu kerja lebih kuat lagi. Tapi pertama mungkin kita bisa beli ketiga game pieces ini dulu. 1, 2, dan 3. Sekarang seharusnya olahraga kita sudah semakin mantap guys. Wah, semua orang pasti takut dan terkagum-kagum melihat aku mengangkat barbel mini ini. Oke, kurasa aku sudah siap untuk melawan level 3 guys di sini. Kok kalah sih? Lagi-lagi, auto clickerku belum siap. Let's go. No, kalah dong. Fine, ya udah level 2 dulu dah. Geser dong. Geser. Gue. Bagi giliran. Aku pengen duit juga. Geser pop mie. Aku pengen dapat giliran juga. Geser. Bentar, ini kenapa ada dimensi lain juga? Ini berlebihan gak sih cuman buat sekedar panco? Coba deh aku pergi ke surga ya. Buset, kita perlu 1 juta kekuatan di sini. Udah berasa kayak iklan Rise of Kingdom aja ya. Wow, aku butuh 1 juta power. You know what, aku mungkin bakal beli arm box saja karena kenapa tidak. Ya, aku beli aja lah guys. Lagian mau cari duit gak bisa guys. Diambil mulu lawannya. Sama si Pop Mie EE ini. Nah, lihat tuh. Jalan kayak gak ada dosa. Kita 1v1 aja yuk. 1v1 aja yuk, panco. Oke, mungkin aku bakal coba beli bonus forearm. Aku nggak tahu ini gunanya buat apa, tapi kita bakal beli aja mungkin. Mungkin dengan begini kita ngumpulin kekuatan ototnya semakin cepat ya guys ya. Oke, sekarang masing-masing sudah kali 32, dan yang ini kali 16 guys. Jadi aku cukup yakin sekarang kalau misalnya kita olahraga, yoi, plus kekuatan kita tinggi cuy. Dan kita bakal naikin lagi kali-kali di sini guys. Karena kenapa tidak, let's go. Oh my god, duitnya kurang. Nanggung banget sih. Oke, aku beli 300 arm box lagi deh sekali lagi. Oke, kenapa jadi ketagihan gini dah? Ya, ini semua supaya rata kali 64 ya guys ya. Nah, jadi sekarang kalau kita olahraga, kuat. We are stronger guys. Dan dalam hitungan detik, biceps kita udah 1000 coy. Itu artinya kita bisa ambil barbel yang beneran dikit guys. Nah, 10 kilo, nice. Gila, pay to win banget ya. Biarin. Beginilah kehidupan Roblox kita. Ditakdirkan menjadi pemenang ya. Well, walaupun pay to win sekali lagi.
Sumpah gak ada harga diri banget ya kalau menangnya pay to win. Biarin yang penting menang, yang penting menang. Oke, sekarang kita udah bisa pakai barbel yang beneran 30 kilo. Yoi, gila. Ganteng banget gue, ganteng banget. Tapi jangan bicep saja yang kita latih. Yang lain juga mesti kita latih, guys. Kayak forearm ini, cuy. Kita angkat beberapa kali barbelnya dan kita ganti dengan barbel yang bagusan dikit, guys, yang 500 ini. Nah, tapi kok barbelnya masih setengah ya? Well, siapa yang peduli kalau misalnya kita bisa pakai alat ini? Geser, geser dong, aku pengen pakai alat. Lu. Ya udahlah, kita latihan ngegenggam aja ya, guys ya. Pakai genggaman yang kita ganti-ganti, guys. Sumpah warnanya doang berganti ya. Well, biarin, yang penting kita bisa ganti varian terus-menerus, guys. Yoi, kita strong, yo. Ini adalah latihan menjadi Saitama, kawan ya. Let's go. Tapi jangan botak, please. Nah, kalau udah mungkin kita bisa coba ke level 4 ini, guys. Aduh, kok kalah sih? Yaudah, level 3 dulu, level 3 dulu. Geser dong, geser, geser. Udah, lu geser, lu kalah. Lu kalah, geser. Ini gue, ini gue, ini gue. Geser, geser. Punya gue. Gue yang menang, gue yang menang. Tempat gue, tempat gue. Mau dorong terus, teruslah gue. Lu udah kalah, lu udah kalah. Gantian, gantian punya gue. Tak bisa, tak bisa. Waffle. Waffle, lu jangan ganti-ganti dah. Udah, lu kalau kalah, kalah aja. Gantian, mending kasih tempatnya ke seorang pemenang gitu loh. Bisa apa, bisa apa, bisa apa. Ya, sono, lawan aja level 4. Dasar Waffle, lu gak bisa lawan level 4. Level 3 aja dia kalah, mau lawan level 4 ya. Masih mencoba menggeser kita dia. Geser, enggak. Punya gue. Ya deh, udah tuh, ambillah, kasihan gue. Aku ke level 2 aja lah, kalau lu pengen level 3 tuh gue kasih dah. Tuh kalah, lu kalah. Ya beberapa orang masih maksa aja ya, guys ya. Oh my god, guys, aku dapat giliran buat pakai mesinnya. Aku akan panco sampai aku encok, sampai aku putus tuh, sampai badan sama kaki terjual terpisah ya. Tenang aja, aku nggak sendiri, ada orang juga yang encok di sana. Gila, kita encok bersama. Apakah ini yang disebut sebagai jodoh? Targetku sebenarnya cuma satu, ingin mengalahkan yang level 4. Walaupun mengalahkan yang botak lebih menggoda sih. Well, tapi nggak usah ngadi-ngadi, kita coba yang level 4 dulu. Oke, apakah sekarang aku sudah siap untuk mengalahkannya, guys? Oh my god, ini sengit, guys, ini sengit. Oh my god. Oh, menang, dapat $100. What? Oke, apakah itu artinya aku sudah siap untuk melawan level 5? Oke, masih kalah. Gua rasa kita harus melatih biceps kita lebih lagi ya, guys, ya di sini. Let's go lah. Bernyanyi. Oke, guys, sekarang ini saatnya kita mengajak satu lawan satu orang ya. Yah, ditolak dong. Ini memberikanku flashback kepada aku nembak cewek. Ayo sini 1v1. Nice. Oh my god, let's go. Ayo dong, ayo. Menang apa? Menang. Oke, aku menang terus, guys. You know what? Aku enggak harus ngapa-ngapain, coy. Dia neken kita terus. Semangat ya. Gila, nambahnya sedikit-sedikit. Atau malah enggak nambah sama sekali. Gila, itu ototnya udah sampai kemana-mana ya. Error. Bukannya error. Emang gue jago. Lah. Jangan ninggalin gue, ini aku jadi panco sendiri, kocak. Jadi freak, Oke, apakah ini saatnya kita melawan level 5, guys? Aku sudah berlatih, let's go. Oh, masih susah ya, masih susah, guys. Memang susah lawan Saitama, varian coklat susu. Lawan sejati kita adalah Saitama dan kakek legend di sini ya, guys ya. Aku bakal kalahin dia di lain waktu. Mungkin aku bakal bikin shorts, I don't know. Oke deh kawan, kalau gitu boleh kalian kawan tinggalkan like di video ini. Dan boleh kalian share video ini. Dan yang belum subscribe, boleh kalian kawan subscribe-nya. Bentar, ini kenapa ada barbarian anjir. Apa sih ini namanya? Lupa coy, udah lama gak main COC. So ya kawan, jangan lupa tinggalkan like, komentar, dan subscribe. So aku bikin keren, thank you watching, see you next time. Goodbye.